Mantap. Ini 15 menit lebih 30 detik. 15-an menit di kubangan sawah. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dilancarkan dalam segala hal. Oke. Siang ini masih dengan wajah dan setelan jas yang sama. Sama kayak kemarin. Kemarin kan terakhir coba pasang itu, pasang apa ini namanya? Pasang bubu seada-adanya. Mau dikatain bubu, mau dikatain jaring, guys, enggak apa-apa. Pokoknya nih, raceto elo-elo. Kemarin kan pasang di sana, terus cari-cari spot baru, dan sepertinya ini di belakang saya ini ada spot yang wajib untuk dicoba. Kalau masalah ada enggaknya sih enggak tahu ya, yang penting dicoba dulu aja. Dan umpannya pun juga masih sama kayak kemarin nih, pur ayam sama nasi sekepal aja. Terus nih pokok lagi batu buat apa namanya pemberat. Oke, enggak pakai lama, enggak perlu berpanjang lebar, langsung aja kita pasang bubunya sekarang juga. Oke, ini batu, ini pemberat. Salah. Ini umpan, ini pemberat. Langsung cemplung. Nah, kita pasang dulu. Oke, udah gitu aja pasangnya. Mau lama-lama juga ngapain, tinggal cemplung-cemplung pluk gelitake ditunggu sambil sebat dulu biar gak ngorong. Tapi yang belum apa namanya belum terlanjur suka sebat yo jangan ngerokok, mengganggu kesehatan. Bagi kita yang suka sebat ya, kalau sebat tuh rasanya metu abluke, metu masalah. Entek abluke muncul meneh masalahe. Sekarang tuh kalau mau bentar. Lek ngomongnya belibet tak. Susah lek arek ngomong wis njajal to kok ngomong nggo basa Jawa ya. Sing iso ngerti basa Jawa ya mudeng. Ning nek ra ngerti basa Jawa ya yo di ngapura. Yo nanti campur-campur karo basa Indonesia ya mumet meh arek ngomong apa, intine ngene lho. Aku mulai nge-YouTube ki wis 2 tahun kepungkur, tapi awal mulai nge-YouTube ki cuma coba-coba. Iseng-iseng. Terus ya kalau masalah view-nya sih ya ada dikit-dikit. Dikitnya ya dikit banget, paling puluhan, mentok paling ratusan. Dan seiring berjalannya waktu ternyata aku sendiri agak bosen, mungkin karena nggak ada temen atau apalah, pokoknya agak bosen. Terus libur apa ya, nggak diterusin selama kurang lebih 1 tahunan lebih lah. Dan ini udah berapa ya, 6 bulanan, hampir 1 tahun ya, nggak ada ting 6 bulan, 5 bulan, 5 bulanan lah ini lagi mulai aktif lagi. Tapi masih banyak banget pelajaran yang belum aku ketahui tentang konten kreator, tentang per-YouTube-an. Intinya dari semua kesimpulan yang aku pelajari dari YouTuber-YouTuber yang sudah jalan, konten kreator udah jalan, sama temen konten kreator yang udah monet, intinya itu ya cuma satu, ajek. Ajek itu apa? Ajek itu ya apa bahasa Indonesia nih, ajek itu keo terus menerus, konsisten. Konsisten untuk belajar, konsisten upload, konsisten semangati, pokoknya ajek semuanya. Karena biasanya itu kalau YouTuber pemula, konten kreator kayak saya itu maunya kan pinginnya tuh instan, dan itu salah. Enggak ada, semua itu butuh proses, nggak ada yang instan. Mie yang namanya mie instan aja harus dikupas, di apa namanya itu, digodok dulu. Namanya instan aja ya tetap, yang cup
dulu mie instan yang cup aja ya pakai jarang, ditunggu 3 menit baru bisa dimakan. Jadi kalau khususnya para pemula, konten kreator pemula ya harus sabar. Yang penting kita harus banyak belajar. Nanti kan sedikit demi sedikit ilmunya kita makin tambah. Ya sama sih seperti saya ini masih dalam proses. Mudah-mudahan ya yang kalau sik dikarepake yo cepet ndang golek monet golek tok duit. Ya iso golek iwak, iso ngibur teman-teman semuanya ning yo entuk duit. Kan double intuke lumayan to. Sik dikarepake sih ngono. Intinya pokoknya bagi sama itu pemula, aku cuma bisa kasih saling semangat, semangat ojo ngeluh teko telateni kok mesti ono dalan, yakin wis arep aku dhewe yo masih proses tapi kita harus tetap yakin. Oke oke cukup ngono sik yo, soalnya aku du konten du motivator, jadi ini bingung meh ngomong apa wis kono sak karepe lek nyaring intine pokoke sabar wis pokoke sabar konsisten iki wis ono isine urung aku ora ngerti iki tak sebat sik engko tak nganu nganti mati meneh ya konek wis tak jupuk jupuk engko tak video meneh wak sebat-sebat sik lah karo lerenan. Oke lur, lek ngoceh kan wis kesel, kalau kemarin 15 menit sekarang lebih lama, berapa coba 15 menit lebih 30 detik ya punjul ting, kalau sekarang 16 menit ya, lebih lama kan. Oke langsung kita coba dulu ya. Mantap, ini 15 menit lebih 30 detik. Ada ikannya nih, nggak banyak sih tapi ada yang masuk. Oke tak coba apa masukin ke dalam ember dulu ya lur. Oke mantap. Oke ternyata jadi kesimpulannya tuh seperti ini lur, kemarin itu kan nggak ada ikannya nggak ada. Ternyata ya memang yang ditaruh itu memang di sana juga nggak ada ikannya, mungkin ya karena soalnya ini pun ada yang mau ketarik, ada yang mau keangkut. Tak kasih lihat tapi jangan dilihat, tak kasih lihat tapi jangan dilihat, pokoknya tak kasih lihat tapi jangan dinilai dari banyaknya ikan ya, soalnya kan cuma sedikit. Jadi kalau kesimpulan saya sih, kalau ini kan kurang lebih 15 menit, kalau tiap 15 menit diangkat, 15 menit diangkat, kalau yang memang ada ikannya itu pasti ngelumpuk, pasti dapatnya banyak. Nah, tapi kalau yang sekitar 15 menit diangkat kok nggak ada, mending cari spot yang lain lagi. Nih dapatnya nih, di tempatku namanya palung, tapi di tempat lain itu palung itu ikan hampala, kalau di tempatku ini namanya palung juga, ini palung atau wader pedang, ada yang namain juga wader pedang. Ini 15-an menit di kobangan sawah. Nah, 15-an menit di kobangan sawah. Oke mantap, ada yang lari. Oke cukup ya lur, pembuktian bubu yang seada-adanya nih, bubu yang seada-adanya ini ternyata tetap bisa buat cari ikan. Yang penting ya ada ikannya, kalau nggak ada ikannya ya kayak yang kemarin itu nggak dapat sama sekali. Jadi kalau kita mau cari yang banyak yaitu kurang lebih 10 atau 15 menit itu diangkat, ada nggak, kalau ada ya lanjut per kurang lebih 10 atau 15 menit tarik, 10 atau 15 menit tarik dengan bubu yang raceto rapokro. Ternyata juga ikannya masih ada yang mau keangkut lur. Oke cukup sekian dulu ya, bisa disambung lain waktu lagi. Pokoknya YouTuber pemula semangat, pokoknya itulah konsisten terus buat bikin video. Kalau masalah menghibur enggaknya, bagus enggaknya itu relatif ya, tergantung cara pandang seseorang itu masing-masing lah.
ada yang kita udah susah-susah buat video ngedit sebagus-bagusnya, tapi kan orang juga belum tentu suka. Ada yang biasa-biasa aja teko nggih konten opo anane, ternyata banyak yang suka ya. Seperti itulah. Jadi yang penting kita konsisten buat video, nanti dianalisa yang peminatnya tuh yang suka seperti apa sih, yang kayak apa sih, pokoknya gitulah. Oke, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.